Oke, sahabat Kausiju, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya dandan AC Matic tipi Cina, teman. Ya, pertama tegangan masuk ada bius. Kalau tidak ada bius, biasanya dikasih NTC. Di sini ada NTC. Nah, ini NTC-nya. Kalau di sini tertulis NTC juga ini. Nah, ini NTC. Besarnya tidak berukuran besar-besar, lah pokoknya NTC aja. Kita cabutin dari mesin-mesin yang lama. Kemudian setelah NTC, di sini ada dioda. Ada beberapa dioda yang mati. Jadi diodanya seperti ini. Dan kalau mati itu terukur. Kita harus tahu cara mengukur diodanya. Nah, bolak-balik kalau mati itu hidup. Kita ukur, teman. Nih. Ini bolak-balik hidup. Nah. Yang bagus hanya bergerak sekali saja. Oke. Dioda kita pasangkan. Setelah itu di elko tegangan tinggi ini harus ada tegangan sekitar 300 volan DC. Nanti kita coba. Oke. Dioda sudah tak pasangkan dan kita solder, teman. Nah. Kita solder yang kuat. Diodanya di sini ada 4. Ya, yang akan dihasilkan tegangan DC 300 volt di elko 400 volt ini. Jadi kalau tidak ada 300 volt berarti ada yang tidak beres. Oke, sudah tersolder, kita ukur tegangannya. Posisikan pada 250 volt untuk skala meternya, kemudian inputkan kabel AC-nya di sini. Ya. Kemudian kita colok. Ya. Di sini ada yang putus rupanya. Ini kabel arah yang ke elko putus, jadi perlu disambungkan. Oke, kita sambungkan dulu tegangan dari negatif ini. Nah, pakai kawat kecil, arahkan ke jalurnya. Kemudian kita solder lagi. Nah, sudah kencang. Kemudian kita potong di sini, teman. Walah, nanti katanya. Ya, oke. Sudah tersambung antara min dan plus. Sekarang kita colok lagi ke listrik. Nah, kemudian kita ukur tegangannya di elko ini harus ada 300 volt. Nah, tuh ada 300 volt. Kemudian kita cabut listriknya dan kita tempel pakai bekas solder dibolak-balik hingga di sini tidak ada tegangan lagi. Nah, kemudian di sini ada transistor 2. Transistornya bisa C2800. Ya, atau D400. Di sini kita pasangkan dulu. Nah, ini kita cek. Kemudian di sini ada 10-15 ini, kalau curiga juga diganti. Nah,
ada 10-15-nya. Di sini kecil, ini bisa diganti. Ini kita ganti 10,7 dulu. Eh kok 10,7? C2800. Jangan sampai terbalik basis kolektornya. Wah, ini belum dirubah, teman. Ya, ini basisnya di sebelah sini. Nah. Ikuti jalur seperti yang ada di PCB. Kita solderkan di sini. Nah. Oke, kita solder. Kemudian di jalur panelnya ini. Ini ada panel transistor besarnya. Kita lubangi dulu. Oke. Kita panelnya kita pasangkan. Ini bisa 10 70 7 10 ya, teman-teman ya. Bisa di 2498. Kalau 2499 kan untuk horizontalnya. Ya, transistornya segede ini, teman. Ini saya pakai transistor nemu, pakai D528. Ya. Kemudian kita pasangkan di heatsinknya, teman. Di heatsinknya kita pasangkan. Nah, ini untuk heatsinknya. Ini transistornya kita pasang di sini. Nyampe enggak nih? Nyampe di kakinya itu. Nanti kalau enggak nyampe kita pindah tempat aja. Kita bautkan dulu. Ya. Kemudian kita pasang ini di penyekatnya ini. Oke, kita pasang di sini. Kalau enggak cukup kakinya, nanti kita sambung lagi. Wih, kayaknya teko ini. Nah, sikilnya teko, jadi tinggal menyoder di sini. Ya, mantap ini. Oke, kita solderkan dulu di sini. Karena tegangan sudah nyampe sini, teman ya, sudah aman ini. Nah. Oke, sudah kuat. Kemudian PCB-nya juga kita solder. Ini biar tidak goyang nih. Nah. Oke, sudah. Kemudian kita cek transistor horizontal. Tengah hitam. Ya, dia tidak bergerak. Dia bergerak pun hanya sedikit. Kita solderkan yang bagus, teman, di sini. Nanti takutnya baru beberapa detik sudah panas,
Hingga saudaranya memang kurang bagus. Nah, sudah oke. Sekarang kita cek tegangan yang outputnya 115. Ini ground bodinya ditaruh di bodi tabung, teman. Kemudian kita colok, kita tempel di sini. Kita posisikan di 250 volt lagi. Nah. Kemudian di B plusnya ini kita ukur, kita colok. Nah, tegangannya pas di 100 volt atau 100 sekian lah ya. Oke, sekarang kita lihat tegangan yang lainnya. Ini tegangan 180 voltnya dia sudah naik, berarti TV ini sudah bekerja. Akan saya perlihatkan di tabungnya. Di sini. Nah, ini di layarnya belum kelihatan betul, tapi ada tulisannya. Wow, ini terlalu padang, teman ya, terlalu terang. Tapi sebenarnya udah ada tulisannya nih. Tulisannya opo ini. Tapi ini nomor. Coba akan saya pasangkan antena dulu. Nah, ini saya pasangkan antena, suaranya sudah ada, dan ini adalah kelihatan gambarnya, gambar Upin Ipin. Nah, berarti televisi ini sudah jadi, teman-teman. Nah, gambarnya serang genah ini awan. Tuh. Ya, kelihatan teman ya. Oke, yang jelas televisi ini sudah jadi. Demikian tadi cara memperbaiki asimatik pada televisi Cina, step by step. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat bagi teman-teman pemula. Terima kasih Anda sudah bersama saya, dari saya Kaos Hijau.